Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di channel Awang Studio, saluran berita dan isu-isu semasa Liga Bola Sepak Malaysia. Mari kita teruskan dengan ulasan kali ini. Keputusan Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Tang Cheng Ho yang menyenaraikan pemain sayap Johor Darul Ta'zim JDT Ahya Rashid untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya ternyata tidak menyenangkan peminat bola sepak tempatan. Ia berikutan prestasi semasa pemain berusia 22 tahun itu yang dianggap tidak lagi relevan untuk dipanggil memandangkan tidak mempunyai minit permainan yang baik bersama skuad utama JDT dan telah kehilangan tempat kepada pemain-pemain lain. Peningkatan dua pemain muda Arif Aiman Hanapi dan Ramadan Saipullah selain ketibaan Muhammadu Sumareh menjadikan peluangnya untuk beraksi semakin tipis. Untuk rekod musim ini, Ahya hanya diturunkan 4 kali sahaja dan semuanya di bangku simpanan dan beliau hanya mengumpul 30 minit sahaja dalam semua perlawanan Liga Super. Adakah statistik tersebut telah memberi keyakinan kepada Cheng Ho untuk menyenaraikan pemain tersebut bagi membantu skuad kebangsaan yang mempunyai misi penting layak ke Piala Asia? Jika mengambil kira prestasi semasa, terdapat beberapa pemain dari pasukan lain yang jelas lebih jauh layak untuk dipanggil menyertai pasukan. Antaranya adalah pemain sayap muda Terengganu Hakimi Abdullah yang telah menjaringkan 4 gol dalam 12 perlawanan pada musim ini. Nama lain yang boleh dipertimbangkan adalah Faisal Halim Terengganu, Al-Hafiz Harung Penang, Haden Azman Kuala Lumpur City dan S. Kumarahan Melaka United yang jelas mempunyai rekod yang lebih baik dari semua aspek seperti jaringan gol, minit permainan dan lain-lain. Ia membuatkan peminat mula tertanya-tanya apakah sebenarnya kriteria pemilihan Cheng Ho. Sekiranya cara pemilihan seperti ini diteruskan, tiada guna pemain-pemain tempatan lain beraksi bersungguh-sungguh kerana akhirnya mereka tahu kerana peluang untuk mewakili skuad kebangsaan agak tipis kerana jurulatih sudah ada pemain kegemaran mereka sendiri. Namun ketua jurulatih skuad kebangsaan Tang Cheng Ho percaya 25 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat bermula 16 Mei ini adalah barisan terbaik. Cheng Ho membuat sedikit perubahan dalam senarai pemain yang dipanggil kali ini di mana beberapa muka baharu disenaraikan seperti penjaga gol Penang FC, Samuel, pemain tengah Newcastle Jet, Liridon Krasniki dan pemain sayap Johor Darul Ta'zim JDT Arif Aiman. Namun Cheng Ho memutuskan untuk tidak menyenaraikan pemain Terengganu FC yang menampilkan prestasi cemerlang dalam saingan Liga Super seperti Faisal Halim, Arif Fazilah dan Hakimi Abdullah. Saya tahu sukar untuk pemain yang tidak dipanggil tetapi kita tidak berada dalam situasi di mana kita boleh membuat percubaan. Pintu untuk menyertai skuad kebangsaan masih terbuka kepada mereka. 25 pemain yang dipanggil, saya percaya mereka pemain terbaik. Saya yakin ini adalah barisan terbaik, kata Cheng Ho. Tang Cheng Ho juga tidak perlu pening untuk mencari kesefahaman dalam pasukan apabila daripada 25 pemain negara, 13 adalah tonggak Johor Darul Ta'zim JDT. Diharapkan mereka dapat menggalas tugas ini dengan sempurna dalam misi Harimau Malaya untuk layak ke Piala Asia 2023. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk pasukan kita. Amin. Apa pendapat anda semua mengenai senarai skuad Harimau Malaya kali ini? Jika ada sebarang komen dan pandangan, bolehlah menulis di ruangan komen di bawah. Akhir kata, sayangilah bola sepak kita. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye.